asisten rumah tangga. Calon, hati-hati, calon. Calon kaya. Kaya. Kaya, kaya. Eh, Kang Deddy, silakan minum, permisi. Hati, jangan deket-deket, masih sendiri dia. Siapa ini? Siapa? Ini buat Kang asisten Sule. Rumah tangga, saya. Asisten? Iya. Kang Deddy sekarang kurusan ya, yuk. Sekarang badannya kekor loh. Kan ikutan ini, OCD. OCD. Nah itu OCD. Kamu tadi megang-megang saya, kalau saya megang kamu, kamu marah gak kira-kira? Marah. Marah gak Kang Sule? Enggak sih. Aduh. Cembere. Cembere. Udah lama kerja Mas Sule. Iya, lumayan. Gimana caranya bisa putih? Ah! Nah ini kan ada bulu, ini ada bulu-bulu tipis tuh. Enggak ada. Kalau di wax satu. Iya, wax aja wax dan. Radang saya ada. Bisa. Kenapa, Le? Kenapa radang tenggorokan saya kamu? Bukan cemburu, bukan. Enggak cemburu. Masa sama teman sendiri jadi teman. Katanya lo asisten rumah tangga. Iya, asisten rumah tangga. Kenapa emang? Enggak apa-apa, Cong. Gatel kepalanya kan sulit. Iya, gatel. Ah, saya mau dibotakin aja besok. Enak, rambut begini tuh enak begitu kayaknya. Iya, memang. Sok ngobrol enggak apa-apa. Udah lama kerja di sini. Udah. Sama ini Neng mau nanya boleh? Boleh. Kan katanya deketan atau duduknya? Udah deket ini mah. Ya deketan lagi dikit. Kang Sule boleh enggak duduknya deketan? Boleh, enggak apa-apa. Itu mau nanya, Neng kan baca di internet ya. Katanya nih ya. Katanya tuh cemburu. Istrinya Kang Deddy katanya udah punya pacar baru. Dia mau udah punya enggak? Pacar, dia udah mau nikah, dia mau kawin lagi, dia mau ngapain. Asal kamu ikut saya kerja, saya gak apa-apa. Kang Sule kesel. Iya kesel. Kang Sule gak apa-apa. Terusin aja, terusin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Batuk Panji. Istrinya udah punya pacar lagi? Katanya sih gitu. Perasaannya gimana perasaan? Cocok banget berdua. Pas ya? Lu mah suka manas-manasin lu mah. Kan gue ngeliat dari sini, Le. Ya gak usah digitu-gituin, Kalindre. Daddy udah sendiri sekarang. Iya sih. Iya enggak? Ini lagu dukung lagi ya. enak, gue lagi nikmatin lu napa marah. Lah emang enak, cuman guanya sedih. Ya, Daddy ini banyak banget dikerumunin cewek-cewek. Nah, itu tuh Neng mau. Kalau gua tuh punya karisma, ah? Kalau gua deh, kerumunin belatung loh. Kalau gua kerumunin belatung, gua udah meninggal.